Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku di sini Ratisel. Oh ya guys, aku mau cerita sedikit. Tadi tuh aku habis jalan-jalan. Terus aku belanja deh di hipermarket ini. Nah, dan isinya aku beli roti pizza seperti ini. Terus aku mau review ke kalian. Dan aku juga beli kentang goreng. Ini guys, ini contohnya. Tapi aku nggak mau review yang lain, aku cuman mau review ini guys. Ini ya roti pizza. Keunikan dari ini tuh di sini dikasih bon cabe yang level 15. Jadi aku penasaran untuk masalah harga ininya. Ini cuman cukup murah, 9.900. 10.000 kurang 100 rupiah. Bukan masalah harga dan ini ya. Cuman keunikannya di sini itu bon cabenya guys. Jadi aku pengen punya tantangan makan roti pizza sambil makan bon cabe harus habis. Gimana reaksinya? Kuat atau enggak ya aku? Langsung aja yuk guys. Nih, pertama-tama aku buka dulu. Ini guys, tuh mantul, enak banget guys ya. Nah kemudian ini bon cabenya guys, nih tuh yang dulu aku nggak suka banget sama bon cabe saking pedesnya itu loh guys. Apalagi ini levelnya, ini level 10 guys, yaitu tadi aku menggunakan level 10 ya, sorry bukan 15 ya. Level 10 guys. Jadi kita lihat aja ya, bisa nggak aku makan bon cabe sebanyak ini sampai habis dengan menggunakan satu potong roti pizza ini dengan satu bungkus bon cabe. Oke guys, ini tantangan sendiri buat aku dan semoga aja perut aku tidak kenapa-napa, aman-aman aja. Buat kalian yang perutnya bermasalah atau tidak kuat pedas, jangan sekali-kali coba bon cabe ini. Oke guys, langsung aja aku buka ya. Nih. Eh guys, ini juga ada lagi. Aku beli 3 dan aku bagi-bagi ke yang di rumah. Nih, pertama-tama. Wow. Bentar guys, aku ambil gunting dulu. Ini benar-benar mantulnya guys, luar biasa. Lihat ya guys, aku taburin. Wow, lihat guys, ini super duper pedesnya guys. Satu bungkus aku taburkan semuanya di sini. Ini bukan abon tapi bumbu cabe. Habis ya. Dah. Dan lihat, aku foto dulu. Oke guys, langsung aja aku makan dan aku doa dulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana guys? Cabenya. Ini benar-benar bon cabe semua guys. Wow. Dari mana dulu nih? Ujung ya, ujung. Cabe level 10.
boleh terasa. Pizza dengan taburan abon cabe. Masih kuat, cukup pedas di bibir. Enak. Jadi tuh step gigitannya kayak ketantang gitu guys. Berani nggak, berani nggak, berani nggak. Bibirku penuh cabai. Masih cukup nyaman. Tapi sudah mulai bibirnya sudah mulai kayak cekit-cekit gitu. Masih kuat. Bibirku udah mulai perih. Ini aku bersihkan yang di sini ya. Tapi asli ya, makan bon cabe satu bungkus. Mantap.
Cabenya. Akhirnya habis. Oke, selesai juga. Dan ini buat orang rumah. Dan ini satu lagi juga. Dan ini aku yang udah habis sendirian. Tapi di dalam bon cabai level 10 ini pedasnya itu udah serasa kayak di atas pedas, di bawah pedas banget. Jadi menurut aku itu masih sedang. Jadi aku masih okay. Tapi kalau yang untuk level 10 tapi kalau yang untuk level 15 aku belum pernah nyoba sih. Pengen sih cobain, tapi nanti jika ada saatnya pas makan apa di collab sama bon cabai gitu. Oh ya guys, bentar. Aku minum dulu ya. Wah, nikmat sekali. Selesai. Buat kalian yang pengen review atau saran, jangan lupa ketik di komenan sini. Mungkin ada saran atau apa untuk aku, dan akan aku turuti permintaan kalian. Mungkin kalian ada request atau apalah yang lainnya. Silahkan ya di komen di bawah sini. Dan cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Jangan lupa subscribe di sini guys, sama like ya.